Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Bekasi Kreatif Virtual 2021 yang kami hormati. Bapak Wakil Wali Kota Bekasi. Silakan duduk sejenak dengan menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang tentunya telah hadir dalam virtual meeting Zoom, diantaranya yakni Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bekasi, Bapak Muhammad Ridwan MM yang telah berkenan hadir di kesempatan kita pada hari ini. Dan kita yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Kesenian Anak Muda Bekasi. Inilah hadirin tamu undangan yang kami hormati. Inilah tarian Ronggeng Menor, persembahan tim kesenian anak muda. Pak Direktur Event Daerah yang telah hadir di kita. Coba berdiri deh biar terlihat yang tingkat nasional seperti apa. Karena di sorot produksi film Bapak Jok, Bang Jok. Ada Mbak Intan. Ini kalau udah jadi film beliau nih. Se-Indonesia nih, Pak. Itu. Sebelah sini lagi adalah Mbak Fani ya. Pak Fani juga luar biasa, kaitan dengan tingkat nasional pembuatan film. Sebelah sana ini Henry, itu fotografer, sudah melanglang buana. Abang Muhammad Agus Jauhari, beliau aktif di produksi televisi nasional, di antaranya beliau ada pembuatan beberapa film iklan layanan masyarakat, BUMN, yakni iklan sosialisasi taspen, video kampanye profil dari asuransi Tugu Mandiri, dan beliau juga aktif dalam ikatan sosialisasi ikatan dokter alumni Universitas Indonesia dalam pembuatan iklannya. Beri tepuk tangan yang meriah ini Bang Muhammad Agus Jauhari. Selanjutnya untuk kita yang cantik, yakni Mbak Intan Maharani. Beliau ini aktif sebagai orang di balik layar, film-film layar lebar. Juaranya dari harapan 3 ke juara 1 kemudian ya. Yang pertama, selamat kepada saudara Mike Mustamu dengan total nilai 11.880 poin. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk harapan yang kedua, selamat kepada LSMI Ciputat dengan total nilai 12.040 poin. Selamat ya. Harapan yang pertama ada DK8 Production dengan total nilai 12.590 poin. Juara kita yang ketiga ada Virial Dizalpa dengan total nilai 12.710 poin. Juara kedua kita ada Teater Korek dengan total nilai 12.715 poin. Pertama, saudara Iwayan Agus Sumberjaya dengan total nilai 13.565. Wow, luar biasa. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang dalam Festival Bekasi Kreatif Virtual 2021. Dan tentunya ada
sebuah bingkisan cinta pemerintah Kota Bekasi kepada para dewan juri yang terhormat. Untuk itu mohon izin Bapak Dr. Reza Pahlevi serta General Manager dari Citra Grand yakni Bapak Zeno Arifin dan tentunya Bapak Sekretaris Kecamatan dari Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Bapak Dr. Tri Adianto Cahyodo menyerahkan piagam penghargaan kepada seluruh dewan juri yang telah bekerja dengan keras. Kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti talk show dengan tema hormati. Inilah tamu kehormatan kita bersama dewan juri yang terhormat. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Wakil mungkin boleh dengan sapaan semangatnya juga boleh biar divideokan. Jebol dulu tentunya. Setelah dewan juri mengumumkan, tak lengkap rasanya kalau hadiah tersebut tidak dipersembahkan kepada para pemenang. Untuk itu mohon izin dengan penuh segala hormat para pemenang dan perwakilannya. Sekali lagi hanya perwakilan untuk naik ke atas panggung dari harapan 3 hingga juara pertama. Disilakan. Juara pertama, Iwayan Agus Sumarjaya. Teman-teman dari dokumentasi, inilah juara pertama kita. Khas sekali ya, suasana Balinya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dan Bapak kembali, gelorakan semangat pagi Bapak, disilakan. Kita hitung bersama ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, NKRI harga mati. Wah, 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 tepuk tangan yang meriah. Inilah pemenang Festival Bekasi Kreatif Virtual 2021.